Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tahunan rutin kali kita, yaitu field trip. Nah, field trip kali ini berbeda ya dengan field trip biasanya. Biasanya kalian datang langsung ke tempat wisatanya. Kali ini kita akan dipandu oleh Bapak Yudi dan Ibu Guru kelas 3. Halo. Nah, nanti kalian akan dipandu oleh kami dan kita akan melakukan field trip di wisata Lembah Hijau. Nah, sudah siap mengikuti field trip kali ini? Kalau sudah siap, nanti kita akan ikuti bersama-sama dengan Bapak Yudi dan Ibu Guru kelas 3. Kita sampai di spot yang pertama, yaitu tempat burung pelikan. Nah, kita mau dengar penjelasan nih dari burung pelikan ini. Kira-kira habitatnya di mana? Hewan ini adalah asli hewan dari mana? Kita akan mendengarkan dari Pak Yudi. Silakan ya. Pak Yudi. Ya, ya ada deh. Pelikan ini adalah pelikan Australia ya. Ada berapa jenis pelikan di dunia ini? Ada yang warna putih, ada yang warna coklat. Nah, kalau yang ini putih ada hitamnya. Ini yang dari Australia. Pelikan ini adalah burung yang paling besar, termasuk burung yang paling besar di antara jenis burung-burung yang ada di dunia ya. Pelikan ini makanannya ikan dan dia bermigrasi antar benua. Jadi pelikan ini bukan cuma besar, dia terbangnya juga jauh. Dia migrasi antar benua. Terus itu juga ya sesuai ya, dengan badannya besar, kalau dia lapar di air mungkin dia bisa mendarat langsung di laut cari makan nih. Ya, pelikan ini juga familiar ya, kalau di film, sering keluar di film-film ya, kayak Finding Nemo dan lain-lain itu ada burung pelikannya. Nah, yang di Lembah Hijau yang ada di bisa lihat ini yang pelikan Australia. Adalah binturong. Itu bisa dilihat di atas, bisa di zoom nggak ya? Agak tinggi di atas. Dia sejenis musang tapi besar. Hewan binturong ini adalah hewan nokturnal. Jadi kalau siang dia memang biasanya tidur. Dia aktif atau cari makannya di malam hari. Ada dua jenis binturong di Lembah Hijau. Ada binturong Jawa, ada binturong Sumatera. Nah, ini yang di atas kebetulan ini binturong Jawa. Cirinya warna bulunya, kalau yang Jawa itu kayak uban, putih hitam. Nanti kita bisa lihat sebelah sana ada binturong Sumatera, dia hitam polos. Ya, besarnya sama, jadi lebih besar dari musang rata-rata ya. Makanannya apa ya, Pak? Makanannya ini biji-bijian sama buah-buahan. Oh, berarti termasuk herbivora ya? Lebih ke herbivore. Ya, kadang-kadang dia makan serangga juga yang kecil-kecil, tapi nggak apa jarang. Di bawah ada beberapa juga kura-kura sebenarnya. Oh, ini kura-kura. Ada kelihatan nggak? Ada tersebar ya. Jalan-jalan. Ya. Binturong. Binturong. Ini binturong Jawa. Juga khas Indonesia, kebanggaan Indonesia ya. Karena asli dari Indonesia, di luar negeri pun orang menyebutnya ya orang hutan. Oh, itu dia keluar. Ada dua jenis. Orang hutan Sumatera sama orang hutan Kalimantan. Sini. Ih, pinter. Ini yang orang hutan Kalimantan, bedanya di warna kulitnya. Hmm. Yang Sumatera katanya lebih merah gitu, coklat. Coklat kemerahan.
siamang, bukan? Beda. Jadi kalau kita ini juga ya ada dua jenis, monyet sama kera. Itu beda. Kalau monyet itu yang ada ekornya, ada banyak jenisnya juga. Kalau yang nggak ada ekornya itu kera. Kera lebih sedikit. Ya. Salah satunya ini orang hutan. Terus siamang tuh masuk kera juga. Terus kayak di Lembah Ijo ini yang unik nih, lihat. Di dalamnya ada pohon asli nih, ini pohon durian nih. Jadi bisa nanti dia kalau ini lagi buah, dia bisa ngambil langsung dari pohonnya. Pohon durian. Yang jantan lebih besar dari betina. Orang hutan di sini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, kita lanjut ke spot yang berikutnya ya. Nah, di tempat ini kita akan melihat siamang ya. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Yudi mengenai hewan siamang. Silakan Pak Yudi. Ya, adik-adik, siamang di sini adik-adik bisa lihat siamang ini ada beberapa ciri khasnya ya. Yang satu, suaranya paling keras. Siamang ini suaranya paling keras dan dia takut air. Jadi kalau di sini pembatasnya air nih, dia nggak berani nyebrang. Ini sama situ beda pulau nih, ini beda pasangan. Ini sepasang sendiri, sebelah sana sepasang sendiri. Siamang ini makanannya tentu buah-buahan. Terus juga habitatnya ya lebih banyak dia di atas pohon dibanding di atas tanah. Siamang ini maksudnya di kera, bukan monyet adik-adik. Tolong dibedakan ya, mulai sekarang adik-adik lihat kalau yang ada ekornya, itu masuknya monyet, tapi kalau yang nggak ada ekornya itu masuknya kera. Termasuk siamang, termasuk orang hutan itu masuknya kera. Oke. Ada yang mau ditanya mungkin? Siamang itu binatang asli dari mana ya Pak Yuli? Siamang ini asli dari Sumatera juga ada. Sumatera, dia Asia kuningnya itu. Oh gitu. Asia. Jadi itu, penyebarannya ada di wilayah Asia ya? Ya. Oke. Karena tadi orang hutan dari Pulau Kalimantan ya Pak ya, Yudi. Orang hutan ya? Asli dari Indonesia ada dua jenis. Kalau orang hutan itu orang hutan Sumatera sama orang hutan Kalimantan. Bedanya cuma di warna bulunya aja. Kalau siamang ini nanti yang agak mirip itu juga ada owa. Kalau owa bedanya ada kayak garis di mukanya. Jadi semacam kelihatan kayak ada kumis jenggotnya. Itu owa. Fisiknya sama, cuma bedanya di situ aja garisnya. Nanti kita lihat, kita ada kok owa juga. Ya. Nah, jadi adik-adik ingat ciri khas nih siamang. Siamang ini satu, dia ribut. Dua, dia takut air. Jadi adik-adik jangan niru siamang. Kalau di kelas paling ribut, disuruh mandi susah, nah, ingat sama siamang. Oke. Oke ya. Oke anak-anak ya, kita lanjut ke spot berikutnya. Yuk. Halo anak-anak, sekarang kita berjumpa melanjutkan perjalanan yaitu di spesies rusa. Rusa. Nah, spesies rusa di sini ada bermacam-macam rusa. Untuk itu apa saja yang ada di Lembah Ijo ini? Rusa-rusa itu ya. Spesies rusa itu ada berapa macam? Kita dengarkan penjelasan dari Pak Yudi. Ayo, monggo Pak. Halo, Dede. Ya. Ini ada di Lembah Ijo ada banyak jenis rusa. Kalau ada juga yang dari Indonesia, ada yang dari luar. Nah, ini yang pertama nih, ini rusa rusa timur. Rusa timur, nanti ada rusa sambar, ada rusa dari luar juga, ada black buck, ada rusa fallow deer. Ini yang dari Indonesia, rusa sambar ini jenisnya kulitnya polos. Nanti ada juga yang totol-totol, rusa totol seperti yang di Kebun Raya Bogor, ada juga. Ada juga kalau yang kecil, ada juga yang besar, kayak rusa bawean itu kecil dia. Yang paling besar di Indonesia itu rusa sambar, nanti di sebelahnya rusa sambar yang sebelah sana. Oke? Okay? Nah, adik-adik yang ciri khasnya juga yang membedakannya jantan sama betina, adik-adik tahu? Sangat gampang. Tanduk yang ada tanduknya itu yang jantan, tapi yang sudah besar ya, kalau masih kecil belum tumbuh tanduknya. Jadi kalau sudah besar ada tanduknya itu pasti jantan. Kalau yang sudah besar nggak ada tanduknya itu pasti betina gitu. Oke. Okay. Makanannya apa, Pak? Makanannya herbivore ya, makan rumput-rumput sama biji-bijian, umbi-umbian ya. Yang utamanya si rumput. Oke. Okay. Berkembang biak berarti Pak rusa ya. Rusa itu berkembang biak dengan melahirkan. Dede tahu ciri khas binatang atau mamalia itu sama ya. Jadi kalau yang ada daun telinga itu dia pasti melahirkan. Kalau yang bolong aja nggak ada daun telinga itu biasanya bertelur.
seperti ular, seperti apa namanya ayam, itu nggak ada daun telinga, dia bertelur. Tapi kalau yang ada daun telinganya biasanya melahirkan. Oke. Kita lanjut lagi ya, rusanya tadi bermacam-macam kan? Pak Yudi sudah menjelaskan. Ayo kita lihat lagi jenis-jenis rusa lainnya. Kita sampai ke rusa sambar. Nah, dibanding dengan rusa timur tadi, apa perbedaannya ya? Kita dengarkan penjelasan Pak Yudi. Ya. Rusa sambar ini adik-adik adalah jenis rusa yang paling besar kalau di Asia atau di Indonesia. Ada banyak jenis seperti sudah saya sebutkan tadi, ini yang paling besar rusa sambar ini. Katanya kalau di hutan tuh tingginya bisa sampai 2 meter. Jadi yang uniknya sambar ini yang paling besar. Cirinya warna kulitnya lebih agak hitam ya. Kalau yang ciri fisiknya sama, yang jantan betina itu yang tanduk, yang ada tanduknya itu yang jantan. Oke. Kalau makanannya juga sama dengan jenis rusa lain. Yang utama rumput-rumputan, juga makan umbi-umbian di hutan ataupun bisa dikasih, katakan kita kasih wortel misalnya, dia doyan juga gitu. Di bukit dia bisa manjat bukit terjal yang manusia susah, dia bisa gampang naiknya. Kadang-kadang pohon juga bisa kalau di luar itu, di ini di dataran-dataran tinggi biasanya. Baik anak-anak, kita sampai di spot selanjutnya. Nah, kira-kira di mana ya kita ya? Nah, kita sampai di spot beruang madu. Siapa yang suka beruang? Nah, kita dengarkan penjelasan dari Pak Yudi ya tentang beruang madu ya. Silakan Bapak. Ya, halo adik-adik. Ya, kita jalan ke sini ya biar kelihatan beruang madunya. Background-nya beruang madu. Ini adalah beruang madu atau kalau orang luar nyebutnya sun bear, beruang matahari ya. Ciri khasnya ini, beruang ini bukan hanya di Indonesia tapi di Asia. Di Asia dia beruangnya seperti ini. Ada banyak jenis hari beruang di dunia. Dan beruang madu ini yang paling kecil. Juga makanannya beda. Kalau di luar kita tahu beruang yang besar-besar ya, ada beruang kutub, beruang grizzly, beruang merah. Ini yang paling kecil beruang madu di Asia. Makanannya juga beda adik-adik. Kalau beruang-beruang di apa namanya Eropa, makanannya daging. Dia makan ikan trout, makan daging pokoknya. Kalau beruang Asia ini makanannya buah-buahan. Jadi dia beda. Dia herbivore bukan carnivore. Nah, adik-adik bisa lihat ini paling besar sebesar ini. Ini sudah ukuran dewasa dan tidak segemuk yang beruang-beruang luar. Tapi unik. Ini kelihatan sepintas kayak lucu ya, mengemaskan. Tapi jangan salah adik-adik, ini adalah binatang buas. Dia bisa, cakarnya kalau diperhatikan, itu panjang-panjang, giginya juga panjang. Dia bisa membuka kulit kelapa dengan hanya cakar dan giginya aja dan meminum airnya pakai tangan kosong. Ini dulunya banyak apa batang-batang besar hiasan buat di sini habis semua. Hanya buat main-mainan aja sama dia gitu. Ya, ciri khasnya beruang apa namanya beruang madu ini di lehernya ada semacam huruf V putih. V bintik-bintik putih, ya itu ciri khasnya. Jadi, ya termasuk binatang buas. Nah, anak-anak, sekarang Bu Anda mau bertanya. Kalian tahu apa itu hewan kanguru? Coba, di mana aslinya? Nah, ternyata negara kita punya kanguru loh. Namanya walabi. Nah, berbicara tentang walabi, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Yudi. Yuk. Ya, adik-adik. Jadi, Indonesia atau tepatnya di Irian Jaya, itu punya beberapa jenis walabi. Bahkan, walabi ini ada banyak jenisnya. Ada walabi batu, walabi tanah, walabi pohon. Dan yang paling banyak jenisnya justru di Indonesia, di Papua, apa, di Irian, bukan di Australia. Australia punya kanguru, punya walabi juga. Tapi kalau walabi lebih banyak di Indonesia jenisnya. Nah, yang ada di Lembah Hijau ini, walabi tanah. Ada di bisa lihat ya, ciri fisiknya sama persis dengan kanguru, hanya kecil, lebih kecil. Dia juga punya kantong perut buat nyimpan anaknya. Dia juga jalannya loncat-loncat, sama persis gitu. Bisa dilihat mungkin walabinya.
Nah, anak-anak, sekarang kita sampai ke Sitatunga. Sitatunga. Nah, ini sejenis rusa juga. Rusa juga. Terus ada bentol-bentolnya itu ya. Tapi lebih jelasnya tanya Pak. Oke, adik-adik. Ya, jadi ini juga sejenis rusa ya. Seperti saya bilang tadi, ada banyak nih jenis rusa. Ini juga bukan dari Indonesia, dari luar. Ciri fisiknya yang unik itu ya, badannya bukan ada garis, bukan ada titik, tapi gabungan. Ada garisnya, ada titiknya juga. Ini dari India. Terus tanduknya juga nggak cabang-cabang ya, lurus aja, pendek aja yang jantannya. Yang betina sama, nggak ada tanduknya. Tapi ada yang bisa lihat, ada yang imut di sebelah sana yang baru lahir. Bisa di zoom nanti. Kalau makanannya sama ya, dengan jenis rusa-rusa yang lain, rumput-rumput juga, biji-bijian juga. Oke. Okay. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat rusa totol. Ini adalah rusa Indonesia, rusa khas Indonesia ya. Oke, lanjut sama aja. Sudah dijelaskan sejenis jenis-jenis rusa tadi. Sama saja. Oke. Halo anak-anak, kita ke spot selanjutnya yaitu buaya, salah satu hewan yang dikatakan buas. Tapi di sini buayanya sepertinya sudah tidak buas karena sudah di penangkaran. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya dengan Pak Yudi. Mari Pak Yudi. Ya. Halo Dedik. Nah, ini ada berapa jenis? Ada dua jenis buaya sebenarnya. Ada dua ekor buaya. Yang satu yang di atas ini buaya Irian. Yang di bawah itu lebih besar itu buaya muara atau Salt Lake Crocodile. Buaya muara itu seperti namanya, dia bisa berenang di pantai juga. Jadi di air asin dan air tawar. Dan juga salah kata Pak Moko, ada buaya yang jinak ya. Nggak ada buaya yang jinak. Semua buaya itu berbahaya. Nah, itu apa namanya? Ini karena hidup di taman satwa ya. Jadi buayanya biasanya gemuk tapi kurang lincah gerakannya. Tapi kalau di alam ya lincah. Buaya ini bisa berlari ya, bahkan bisa meloncat ya kalau dia jaraknya jauh. Dia punya celoteh, dia juga bisa. Kalau di sini aman, tenang aja. Nggak bisa loncat setinggi ini. Ini juga buaya ini udah. Jadi, seperti ininya memang buaya ini adalah hewan atau binatang yang, apa namanya, pemangsa ya. Makanannya jelas ya. Semua daging dia bisa. Daging ayam bisa, daging, semua daging dia bisa. Ini ada dua Pak kolam. Yudi, ini berkembang biak dengan apa ya? Kalau ini, coba kira-kira. Berkembang biaknya bertelur apa beranak kira-kira? Kira-kira dengan apa anak-anak? Lihat ciri fisiknya, ada kupingnya nggak? Nggak, berarti dia bertelur. Iya. Jadi buaya ini bertelur. Bertelur ternyata, iya. Nah anak-anak, di spot selanjutnya ini guru bingung nih. Ini ada hewan seperti rusa, seperti kuda, tapi juga seperti sapi. Kira-kira hewan apa ya? Coba kita dengar penjelasan Pak Yudi. Ya adik-adik. Ini sebenarnya termasuk jenis rusa juga, tapi memang bukan dari Indonesia, ini terutama dari India. Namanya Nilgai. Nilgai ini yang jantan ada tanduk juga, tapi sangat pendek ya, nggak kelihatan. Ini betina semua sih yang ada di sini. Jadi dia perpaduan besarnya menyerupai sapi, tapi jenisnya lebih masuk ke rusa. Makanannya sama sih dengan rusa-rusa lain juga. Makanannya rumput-rumput juga, dan umbi-umbian juga. Dan hidupnya di daerah yang dataran lebih tinggi. Halo anak-anak. Nah, hewan yang akan kita lihat berikutnya, kalian pasti sudah tahu ya. Ayo, apa nih hewan yang besar ini? Oke, itu adalah gajah. Nah, hewan gajah yang akan kita lihat ini adalah gajah Sumatera ya Pak Yudi ya. Oke, apa sih keistimewaan dari gajah Sumatera? Boleh dijelaskan Pak Yudi? Ya. Ya, jadi kita harus bangga ya adik-adik, tidak semua daerah punya gajah loh. Sumatera tempat kita tinggal ini punya gajah, dan ini termasuk hewan yang dilindungi. Jadi harimau, apa, gajah Sumatera ini adalah gajah kebanggaan Sumatera. Kalimantan nggak punya, Jawa nggak punya, apa namanya, pulau-pulau lain juga nggak punya. Gajah cuma ada di Sumatera, yang apa sudah terkenal ya. Kalau yang tempat lain katanya ada tapi belum pernah ditemukan. Gajah Sumatera ini juga termasuk yang paling sedikit dibanding seluruh gajah di dunia. Jadi ada gajah Afrika, ada gajah India, dan lain-lain. Dan ini juga yang paling kecil dibandingin gajah-gajah lain di dunia. Makanannya tentu adik-adik tahu ya, rumput tentunya. Tapi luar biasa karena badannya juga besar, rumputnya juga banyak.
Satu gajah itu makan 10% berat tubuhnya. Satu gajah ini 2 ton lebih ya. Jadi kira-kira dia makan 2 kintal rumput satu hari. Dan bukan rumput sembarangan. Biasanya sih rumput gajah yang paling banyak. Jadi juga dipadu sama ini lain ya. Kayak dia makan pelepah pisang juga, makan buah-buah juga, kelapa. Apa namanya, durian juga dia doyan. Ada suplemen juga yang kita buat gajah ini buat kesehatannya. Nah, ini kita kebetulan, oh ya, ciri khas gajah gampang ya, jantan betinanya. Yang ada gading besar itu jantan. Kalau yang betina kayak gini nih, ada tapi kecil, hampir nggak kelihatan. Ada juga calingnya tapi kecil. Nah, ini salah satu sedang hamil nih kebetulan di Dubai Jawa. Kita doakan ya adik-adik, mudah-mudahan lancar. Yang Mega sebelah mana? Sebelah situ ya. Oh, yang sebelah sana Mega namanya, yang sebelah sini Liz namanya. Yang Mega sedang hamil 1 tahun lebih udah ya. Sudah 1 tahun lebih. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini apa tahun depan? Mudah-mudahan tahun ini. Nah, dia melahirkan. Mega, nah, ya. Itu Mega. Oke, kita doakan ya. Semoga Mega selalu sehat sehingga ya, dia nanti bisa melahirkan pada tahun ini dengan lancar. Lancar. Ya, kita harus jaga kelestarian gajah ya. Ini kebanggaan Lampung. Ya. Baik anak-anak, kita di spot selanjutnya nih. Ini ada jenis kucing, tapi lebih lanjutnya kita akan cari tahu ya bersama Pak Yudi ya. Dan juga akan berlanjut ke spot burung. Nanti akan dijelaskan burung apa yang ada di sini. Baik, silakan Pak Yudi. Oke, ini ada satu kebanggaan juga ya. Ini karena hewan yang langka. Ini adalah kucing emas, jenisnya kucing hutan ya. Jadi kalau secara fisik, dia lebih besar sedikit dibanding kucing. Ya, makanannya ini, dia tidak mengeong seperti kucing, tapi hiss aja, hissing ya, gitu aja suaranya. Dia juga sangat langka, agak di hutan juga sangat susah ditemukan kucing ini. Nah, kita lanjut lagi yang sebelahnya burung. Burung ini burung yang cantik adik-adik, adik-adik pasti tahu nih, burung merak. Kalau di sini ada dua jenis, merak hijau sama merak biru. Merak hijau itu dari Indonesia, tapi kalau yang biru dari luar. Ada juga merak albino. Nah, adik-adik bisa bedakan warnanya di lehernya. Kalau lehernya warna hijau, berarti dia merak hijau. Itu merak biru, ini merak biru. Yang sebelah sana yang merak hijau. Nah, burung ini, merak ini sangat cantik ya. Tapi adik-adik yang lebih cantik yang jantan. Jadi yang jantan itu ekornya lebih panjang, yang bisa di, ya, kalau di ini seperti kipas ya, yang ya, apa, merak jantan. Itu buat menarik betina. Nah, ini merak yang hijau. Ini yang jantan nih, jadi ekornya panjang belakangnya dan bisa dimekarkan seperti kipas ya, seperti payung ya belakangnya. Merak ini bukan hewan yang termasuk dilindungi, karena kalau di luar sih masih banyak, hanya di Indonesia aja ya sedikit. Indonesia ada di arah bagian timur ya. Burung merak ini biasanya hinggap di puncak-puncak pohon yang tinggi. Baik anak-anak, nah sekarang Bu Guru berada di tempat pertunjukan hewan. Jadi tempat pertunjukan hewan ini ada dua sebenarnya, yaitu di outdoor sama indoor. Kalau yang ini yang indoor ya Pak ya? Ya, ini indoor, ini adalah pentas satwa. Ada lagi yang di outdoor itu atraksi elang atau free flight bird show. Tiap hari ada 2 kali nih. Kalau yang tadi di sana itu ada jam 10 sama jam 3 sore. Kalau di sini jam 11 sama jam 1 siang. Yang ditampilkan kira-kira apa Pak ini Pak? Beda, kalau yang di sini ada berapa jenis hewan ya. Ada berapa jenis burung, ada linsang, ada bebek. Kalau yang di sana khusus burung predator, burung elang ada berapa jenis sama burung rangkong. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai masuk ya. Kita akan tunggu pertunjukan hewannya. Mari kita masuk. Yaitu
Jadi saya perlu mengatakan apa salah dan burung mangkal ini sedang berpersiapan di dalam pertandingan. Ini salah satu burung mangkal betok, mangkal yang masih dalam dunia. Ini jenisnya dengan burung mangkal. Ini berasalnya dari Meksiko, burung mangkal. Di Meksiko ada namanya, pasti namanya Doni pada pemainnya. Ini namanya Doni, burung mangkal ini berasalnya dari Meksiko. Bisa kali ini namanya Doni ini mengatakan sesuatu untuk anda. Kita tanya bersama-sama apa yang disampaikan oleh Doni. Doni nampaknya mengatakan satu persatu dari apa oleh Doni ada kata tulisan dan tulisan apa yang disampaikannya. Yang pertama sudah terlihat ada kata selamat. Dilanjutkan kembali Doni kepada anda selamat. Di tribun kata satu warna hijau. Kalau punya kata tulisan, ini kata-kata baik-baik. Semoga tujuan anda di kata satu warna ini selalu menangkan saya masih bermain dengan Doni. Di siang ini yang namanya burung. Mari kita sama-sama mengajarinya walaupun ekor burung ini bagaimana caranya ini burung bisa mengenal warna. Kita sama-sama mengajarinya supaya yang namanya bisa mengerti mana warna merah, mana warna kuning, dan warna biru. Saya akan mencoba membawa tiga liter agar saya bawa warna sama dengan si ini. Pertanyaan ini saya minta bantuan dari anda semuanya. Anda yang memilih liter warna apa? Nanti dari anda mencoba memasukkan warna yang sama. Ayo anda yang memilihnya warna apa? Merah, kuning, atau hijau? Coba bisa nggak ini dari sini ini di bawah benar kamu lari ke sana coba mana warna merahnya yang ini oke benar warna merahnya yang mana kuning atau biru yang mana kuning katanya deh ya masuk lagi coba yang ini deh kuningnya. Iya, warna kuning sini lagi. Sekarang warnanya tinggal satu warna masukkan warna yang sama. Oke. Kita main lagi. Terima kasih Doni berhasil nampaknya Doni. Dan kita main lagi ya dengan Doni. Selanjutnya saya akan bermain dengan kakak tua terlebih dahulu. Silakan. Iya, oke, teman-teman semuanya, ini kakak tua jambu kuning ya. Makanannya masih dijijijan, kalau patutnya makan generasi. Iya, kakak tua ini berasalnya dari Papua, namanya kakak. Iya, kakak akan diajari bagaimana, walaupun guru akan diajari supaya bisa berhitung. Nah, ada lagi ini yang masuk soal, gurunya yang menjawabnya. Begini deh cara melihatnya, satu menjijikan itu satu angka. Tidak ada hal apa pecahan, akan diajari menjijikan dari 1 sampai 10. Ayo, berapa deh? Oke, ayo berapa? Angkat tangannya, ayo sebelah sini. Yang berapa? 2 ditambah 3.
boleh ya. Buang sampah itu kepada kotak sampah. Ya, kesadaran kotak ini, buanglah sampah pada tempatnya yang sudah kami sediakan. Oke, terima kasih Kak Kapani. Kita bertemu kali untuk Kak Kapani. Kita main lagi. Sekarang akan main dengan Doni. Nah, sekarang coba bisa nggak ini Doni naik sepeda? Ayo naik, naik. Iya, naik sepedanya. Oke, goes lagi. Iya, lagi sekali lagi. Lanjut goes lagi Doni. Iya, goes. So, sekali lagi coba sekali lagi. Oke, iya, doa saya sudah berhenti. Oke, kalau saja masih dari burung notok, dasar dari Meksiko, Doni juga ingin pamit. Selanjutnya, saya berangkat dua ekor berang-berang. Banyak pamit, kita bertemu tahun dahulu. Oke, ayo.
Satu, dua, tiga, lompat. Oke. Selamat sekali lagi. Ayo, sekali lagi. Iya, boleh sekali lagi. Dimasukkan lagi bolanya. Satu, dua, tiga. Iya, selanjutnya mau naik sepeda. Sepeda ini gak ada dewa saja. Sepeda ini bisa jalan, akan didorong oleh sari. Iya, asap naik, karena sari ini dorong. Yang berhemat saja. Lima, empat, tujuh, lapan.
Nah, anak-anak, itu tadi perjalanan field trip kita hari ini. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu pada Pak Yudi yang sudah memandu kita untuk field trip hari ini. Nah, semoga mari kita berdoa sama-sama supaya pandemi cepat selesai sehingga kita bisa field trip langsung ke Lembah Hijau. Ya, demikian anak-anak field trip kita. Sampai jumpa di field trip tahun depan. Dadah! Dadah.